Media Vietnam iri lihat lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September tahun 2022 paling mengerikan ketimbang tim ASEAN lain. The Tao 247, iri melihat lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September tahun 2022 paling mengerikan ketimbang tim ASEAN lain, setelah timnas Vietnam U20 kalah dari timnas Indonesia U20. The Tao 247 tak hanya memberitakan komentar dan fakta pasca laga. The Tao 247 juga menceritakan seluk-beluk jelang laga timnas Indonesia vs Curaçao. Mereka membuat pemberitaan soal Shin Tae-yong yang langsung membesut timnas Indonesia senior kelar kualifikasi Piala Asia U20 pada September tahun 2022 setelah menjalani kualifikasi Piala disebut dipanggil skuad senior karena sanggup membobol gawang Vietnam. Pelatih Shin Tae-yong bergegas setelah mengalahkan Vietnam untuk pertama kalinya, tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Setelah membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20-2023, Shin Tae-yong langsung berkumpul dengan skuad senior. Ia mempersiapkan tim untuk menghadapi Curaçao pada 24 dan tanggal 27 September tahun 2022, lanjut Soha. Mencetak gol lawan Vietnam U20, dua bintang muda Indonesia U20 dipanggil ke timnas senior, tulis The Tao 247 dalam artikel lain. Dibandingkan tim ASEAN lain, lawan timnas Indonesia memang paling mengerikan jika berdasarkan ranking FIFA. Lawan timnas Indonesia adalah Curaçao yang kini menempati peringkat 84 dunia, laga melawan Curaçao akan digelar dua kali. Pertandingan pertama digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022. Kemudian, laga kedua dilangsungkan di Stadion Pakansari, Bogor pada Selasa, tanggal 27 September tahun 2022. Hal itu berbeda dengan Vietnam maupun Thailand yang berstatus tim terkuat di Asia Tenggara saat ini. Vietnam hanya mengundang India yang menempati peringkat 104 dunia dan Singapura 159. Sementara Thailand mengundang Trinidad dan Tobago, 101, Tajikistan, 109, dan Malaysia, 148. Jika dibandingkan, jelas level Curaçao masih di atas lawan-lawan Vietnam dan Thailand. Selain ranking FIFA, kualitas pemain juga bisa dijadikan tolok ukur. Para pemain Curaçao mentas di klub-klub top Eropa. Salah satunya adalah Ranglo Janga yang kini mentas bersama raksasa Rumania, CFR Cluj. Karena itu, menarik menanti jalannya laga timnas Indonesia vs Curaçao di FIFA Matchday September tahun 2022.